Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat kemuliaan, ampunan, kasih sayang, keriduan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya akan menyebutkan sebuah keutamaan besar yang apabila kita baca, Allah ampunin dosa-dosa kita, bahkan kedua orang tua kita mendapat ampunan besar, ampunan super kolosal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wirid yang bila kita baca, penyebab ampunan Allah berikan kepada kita dari segala dosa-dosa kita, disebutkan oleh As-Sayyid Abi Bakar Uthman bin Muhammad Shatta Ad-Dimyati tentang wiridan Subhanallahil Azim wa bihamdih. Siapa yang baca kalimat Subhanallahil Azim wa bihamdih setelah sholat Jumat sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan Allah ampunin, dan kedua orang tuanya Allah ampunin dosa-dosanya sebanyak 24.000. Keberkahan yang sangat besar ya, seorang anak yang apabila membaca wiridan ini setelah sholat Jumat 100 kali, Subhanallahil Azim wa bihamdi, maka dia akan menjadi anak yang berbakti kepada dua orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah ampunin 100.000 dosanya. Li walidayhi 24.000 dhanbin. Adapun bagi dua orang tuanya, Allah ampunin 24.000 dosa. Sebuah keuntungan besar yang kita dapatkan secara ganda, kita yang membacanya Allah ampunin dosa-dosa kita sebanyak 100.000 dosa, dan kedua orang tua kita mendapat ampunan sebanyak 24.000 dosa. Mudah-mudahan faedah ini menjadikan kita orang yang dapat ampunan Allah, sekaligus digolongkan dalam kelompok anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.